Ini di tempat teman-teman apa namanya? Ini namanya ada tutupnya juga. Ya, tuh lucu sekali. Antuyut. Untuk ternyata itu tadi bukan ya teman-teman, bukan tempat pasang bubunya. Jadi kita coba tempat lain ya. Ini di tempat teman-teman apa namanya? Di sini namanya resam ya. Masih hidup seperti ini, mati seperti ini. Dia sebagai hama untuk karet ya. Tuh, jadi harus dibersihkan teman-teman. Ini yang antik juga teman-teman. Bisa dilihat ya. Tuh. Ini namanya tempat teman-teman apakah namanya? Di tempat kami namanya entuyut teman-teman. Tuh dia begitu banyak ya. Entuyut dia bentuk akar. Nah, dia menampung air di dalamnya ya. Ini untuk kita lihat dari atas. Dia keunikannya cantik sekali ya guys. Ada tutupnya juga. Nah, dia tuh menyimpan air. Dan untuk kehidupan serangga ya, semut enggerang. Kesak kata kami sini. Atau binatang lainnya tuh lucu sekali guys. Bentuknya inilah entuyut di tempat teman-teman apakah nama ini? Tuh, dalamnya seperti itu guys. Dan ada penutupnya sendiri. Itulah karunia Tuhan ya teman-teman. Keindahan lokal kita entuyut. Tuh. Seperti ini teman-teman bentuknya. Akarnya seperti ini ya. Tuh, dari ujung daunnya ternyata teman-teman. Keluarkan akar, mengeluarkan ini. Seperti guci tapi tidak juga guci ya teman-teman. Guci alami dari alam. Kecil-kecil bisa dilihat ya teman-teman. Itu juga tuh ada tutupnya. Wow, eksotis sekali bukan teman. Kita coba ambil satu ya. Tuh, dia tuh menyimpan air juga teman-teman. Wow ya, untuk entuyut ini yang besar-besar masih bergelantungan tuh ya, real keunikan keantikan tempat kita ya. Tuh dia menyimpan air teman-teman, kita coba buang ya airnya. Tuh, kekayaan alam kita. Tempat teman-teman ada ke pohon seperti akar seperti ini. Sembari mencari bubur teman, kita belum menemukan teman. Oh, ini air rawa-rawa semua, banyak sekali ikan-ikan teman-teman, dan ular juga pasti banyak ya, dan binatang-binatang liar lainnya hidup di alam. Ini perjalanan kita sudah lumayan jauh ya. Kita tidak menemukan tanda-tandanya. Tadi pasang. Oke teman-teman. Guys, kita lihat sejenak ya. Kita belum melihat nih gimana bubunya. Itu ada kolam itu. Kolam. Itu ngambil air ketika kemarau, guys. Saya lihat ya, tempat menyimpan semprotnya biasanya. Itu semprot.